hari kemarin jengkel sebelumnya kemarin itu sempat saya pengen kemari gitu, pengen jenguk, pengen lihat gitu. Nah, ada perasaan seperti itu gitu. Cuma karena kebetulan dengan saya punya acara ya, punya kerjaan ya, walaupun nggak seperti dulu nggak ada kerjaan sedikit, jadi terhalang dengan itu, nggak sempat datang, nggak sempat besuk, nggak sempat lihat. Firasat yang tadi kan gak sempat mendatangi, ada punya salam gak sih bang? Ya sebenarnya bukannya gak ada, pasti ada lah penyesalan. Karena apa, kita dalam hati gini gak bisa melihat lagi, gak bisa diajak ngobrol lagi. Karena memang sih sebenarnya kalau saya besok juga kemari atau datang kemari juga, kita ngomong sendiri. Karena apa, yaudah nih gak bisa ngomong, udah gak bisa interaksi, cuma dengan gerak tangan dan mulut aja, suara gak bisa gitu. Paling kita yang ngomong gitu, om gimana keadaannya, udah enakan belum, paling kayak gitu. Karena dia juga jawabnya juga udah nggak bisa, karena di bawah diri dia tuh udah lemes, udah nggak bisa berdaya. Kapan tuh bang? Itu sejak kapan bang kayak gitu kondisinya? Kalau kondisi lemes itu ya pas pertengahan bulan puasa aja. Pertengahan bulan puasa udah kelihatan gitu ya, udah nggak aktif. Dari suara udah nggak ada, terus bawaannya lemas dia. Tapi pas waktu awal-awalnya sih sebelum bulan puasa dia tetap bisa ngomong, bisa bercanda, bisa lu bisa ngomong pokoknya. Nah, pertengahan bulan puasa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.